Anybody got any questions? My questions have been asked by you. Dah cover. Apakah antara satu isu yang anda berasa rakyat Malaysia mestilah memberi lebih perhatian kepada dalam PRU 15? Wah. aku rasa aku dah bangkitkan pasal benda tu bila aku cakap kan pasal sebab aku kadang-kadang banyak orang selalu bagi penekanan kepada PRU, kepada pilihan raya, ya, dan macam aku cakap tadi, ya, PRU tu hanyalah bukanlah satu kesedahan lah, kan, dan juga perubahan kerajaan tak semestinya tak menjanjikan perubahan. Aku rasa rakyat pun ada orang yang dah nampak juga benda tu, ya, dan so aku rasa kita perlu sebagai rakyat lah, ya, kita perlu sedar benda ni lah, ya, jangan terlalu meletakkan harapan kepada pilihan raya umum sebagai platform untuk kau lihat perubahan yang kau nak lakukan. Aku rasa itu mesej yang penting, ya. Walaupun pada bahasa yang sama, sedar yang siapa yang kita undi, parti politik yang kita undi, wakil yang kita undi, dah tentu akan memberi kesan kepada dasar-dasar yang dibuat, undang-undang yang digubal, ya, ataupun dipinda, ya. Jadi, aku rasa, sebab orang selalu cakap lah, kan, ya, kadang-kadang people akan buat lawak lah, kan, ya, macam kita terpaksa pilih antara Coke dengan Pepsi, kan, yang mana satu kita nak pilih, kan, ya, ataupun antara dua evil, kan, ya. Untuk aku, you pilih, you dan you terpaksa pilih, kan. Aku tak boleh beritahu kau yang mana satu untuk kau pilih lah, kan, tapi kau perlu tahu apa perubahan yang kena lihat, ya, dan parti mana yang kau boleh gunakan, ya, untuk push untuk bawa perubahan yang kau lihat. Bukan engkau just loyal to a party just because kau tak suka parti yang lagi satu. Ya, so aku rasa kita perlu hilangkan mentaliti mengikut orang atas, mengikut ahli politik, mengikut elite, ya, dan biar dia orang yang lead kita. We should be leading them. Yeah. We should tell them the direction yang ke mana mereka patut pergi. Ya, so I think we need to do that supaya ahli-ahli politik ni sedar lah, kan, ya. Dia orang tak boleh senang-senang kontrol kita, kan? Tak boleh senang-senang automatik dapat kita punya vote, ya. Hanya sebab they are the lesser evil. Hanya sebab dia orang ada alternatif. Ya. So aku rasa the electorate should be lebih empowered and dan tak senang be swayed, ya, atau senang di influence oleh elit-elit politik atas sana lah. Yeah. So, jadi itu aku punya. I think so. I think it's right. Also, get rid of the fear. Yeah. Because I think now, more people are more brave and they will speak out. And we do have a solidarity. Yeah. I think we still have a lot of hope for Malaysia, yes. Yeah, memang. Dan aku meletak harapan bukan kepada ahli politik, tapi kepada rakyat. Yeah. Yeah. Orang biasa macam aku, ya, macam kita lah. Ya, yeah. Yang memang desire untuk for change, ya. Yeah. For a better country. We just need to get more people to be involved dan bersama-sama, yeah, buat perubahan, yeah, ni. Ya, yeah, sebab yang perbezaan antara aku mungkin dengan ahli politik ialah ahli politik nak lead kita untuk perubahan. Aku tak nak lead siapa-siapa. Ya, yeah, aku nak tarik semua orang ke level aku untuk kita sama-sama march towards the perubahan yang kita nak lakukan. Bukan di belakang aku, bukan ke depan aku, tapi seiring dengan aku. And aku rasa itu what real empowerment means. How do we support your work or buy your art, or, you know, how do people support you? Okay. Aku tak mengharapkan apa-apa dengan kerja yang aku buat lah. Ya. Banyak orang aku dapatlah banyak tuduhan yang aku ni dibayar untuk buat karya-karya grafik ni, ya. Aku ni dibayar oleh Parti Pembangkang, aku dibayar oleh Pakatan Harapan, aku dibayar oleh PKR, oleh DAP lah, ya.
Tapi sebenarnya tak ada siapa yang bayar aku. Ya, yeah. Kan? Dan aku dah buat benda ni dah 20 tahun dah kan. Ha, yeah. Sebelum ni, banyak orang hanya mula ambil perhatian dan nampak karya aku lepas kes Badut Najib. Ya, yes, tahun 2016. Yeah. Ya, dan aku kena dakwa tahun dan dia dan kena hukum tahun 2018. Ha, tapi aku dah buat lama dah. Ya, ha, dan sebelum ni pun aku tak pernah buat benda ni untuk wang ringgit. Atau untuk jadi popular ke, tak ada, ya. Dan aku nampak aku akan terus buat benda ni sebab aku nak lihat perubahan yang aku cakap tu lah. Ha, dah 20 tahun aku buat benda ni kan. Memang aku ada nampak perubahan yang berlaku kan. Tapi masih banyak lagi yang kita perlu buat lah. Dan aku akan terus buat kerja ni lah. Tapi salah satu cara kalau orang nak sokong, ya. Selain daripada kalau aku kena tangkap ke, kena ditindas ke, korang boleh sebarkan lah ya. Berita ni supaya lebih ramai orang nampak lah penindasan yang berlaku dan ketidakadilan yang berlaku kan. Sebab itu penting juga untuk buka mata rakyat kan. Tapi pada masa sama, salah satu platform yang aku gunakan sekarang ialah platform Patreon. Sebab instead of ada orang sponsor aku, orang biasa yang sponsor aku. So Patreon ni adalah satu platform di mana pekerja-pekerja seni, karyawan macam aku ni kan, boleh dapat sustainable income dengan sokongan daripada individu-individu yang suka karya dia lah. So kalau kau suka karya yang kau hasilkan dan you enjoy the political protest posters dan satirical posters yang aku share on social media kan, yang mengkritik pemerintah dan penguasa kan, you can subscribe untuk aku punya Patreon. For a minimum of $1 lah per month. Which is RM4. RM4 sebulan. Untuk aku teruskan apa yang aku buat. Sebab karya aku ni memang untuk disebarkan dan dikongsi secara percuma kat social media untuk semua orang kan. Sebab the point ialah untuk untuk bangkitkan kesedaran. So itu salah satu cara untuk engkau kalau nak support lah kan. Supaya aku boleh dedikatkan masa aku untuk buat kerja ni je lah. For your passion. Your passion. Sebab aku masih kena cari makan. Sebelum ni aku buat kerja-kerja freelance. Freelance graphic design untuk mostly untuk NGO-NGO kan. Dan social movements yang ada funding untuk kempen diorang lah. Diorang hire aku untuk hasilkan karya-karya design untuk kempen-kempen diorang lah. Tapi kalau aku melalui Patreon, I can dedicate just buat benda ni lah. Which is, I like doing both, Tapi, but that helps you. Helps me untuk, sebab kalau aku perlu cari makan buat kerja lain, then I won't be able to do this. Dedicate, for the designs. Untuk buat kerja-kerja untuk karya-karya grafik yang aku hasilkan sekarang lah kan. So, itu salah satu cara lah. So, tapi, only kalau korang boleh afford lah kan. Sebab aku pun tak perlukan banyak duit pun. Dan buat masa ni dekat Patreon aku dah ada 700 patrons. Okay lah kan. Asalkan boleh bayar aku punya sewa rumah, bil telefon, bil elektrik, makan semua. I'm okay lah kan. Aku pun tak mau jadi kaya pun kan. Kalau aku ada banyak duit, aku tak tahu nak beli apa kan. Kecuali mungkin beli piring hitam pang lah. Itu je lah luxury yang aku ada. Aku spend my money on. Patreon is the best. Okay. If you can afford it, support me on Patreon. Otherwise, just continue to express solidarity and support. Not just for me, bukan hanya untuk aku kan. Tapi pada orang-orang lain juga yang ditekan, ditindas dan oleh penguasa. So anyway, thank you very much Fahmi. That was a very interesting talk. Terima kasih kembali. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.